Ciao la mia Mohammed! Amma ba'ad jamaah, terima kasih banyak karena kita dibatasi waktu, katanya sampai jam 5 ya. Oh, jam 7 ya. Baiklah, Anda puas, saya lemas. Saya teringat tahun 2013 kesini bersama Ibu Gubernur, istri Gubernur Jawa Barat, saya masih ingat. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa, sampai masuk di YouTube ya. Orang yang ceritakan semua sama saya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya di sini. Mohon maaf, saya terserah terharu dengan acara ini. Mudah-mudahan bisa datang lagi ke sini. Berarti ini tiap tahun acaranya? Tiap bulan. Kok baru diundang lagi ya? Iya, ustaznya gantian lah, enak aja masa saya terus. Baik, hari ini saya langsung praktek saja. Kalau ceramah itu kan ada 7 model. Dakwah itu, syiar itu ada 7 model. Ada yang berdakwah lewat Quran, ada yang akidah atau tarekat. Selanjutnya setelah yang lewat ini, ada yang akhlak, ada yang ibadah, ada yang muamalah, ada yang pakai seni. Ya, itu dakwah semua. Jadi ada 7. Mudah-mudahan kita masuk, termasuk yang mengurus ini. Ini termasuk jihadnya. Tepuk tangan dulu. FPDHJI Haji gitu. FPDHJ. Ya, itu. Jamaah, terima kasih banyak atas undangannya. Saya salutnya gini, sedekah itu termasuk waktu. Hebatnya ada yang masih bekerja masih datang di sini, karena datang ke sini bawa neneknya. Betul tidak? Betul. Masya Allah. Kita kan kiri. Oh. Karena tidak diizinkan tetap datang. Alhamdulillah. Yang saya tidak habis pikir kemarin, saya tidak menyangka saya diundang, dijemputnya banyak orang. Ya Allah, padahal yang mau dijemput saya doang sama usaha saya. Kita kaget loh itu. Bahkan yang jemput sampai ke Jakarta. Bahkan ada yang ngurus di Jakarta. Saya salut. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Inti acara ini satu, sedekah. 1, 2, 3. Karena ada kata hikmah. Hikmah itu mengandung makna sesuatu yang diambil dari orang yang beriman. Jadi hanya orang beriman yang bisa memetik hikmah. Jadi yang hadir ini sudah diangkat, dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman. Jamaah, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Tadi jam tangan itu saya tidak cerita, itu dari Amerika loh. Menyesal yang tidak dapat itu. Itu bukan jam tangan biasa. Ya maaf, saya tadi apa yang saya mau bagikan, saya lupa bawa kado.
harusnya bawa kado. Hah? Bagaimana saya mau kasih serban? Saya dikasih ke semalam ini sama panitia. Saya bilang, seandainya ada serban saya bawa, serban saya yang saya lelang. Karena tidak saya bawa serban, serbannya orang di sini saya dikasih. Masa sudah dikasih-kasih lagi? Ada serbannya nih, baju ini. Tapi ini baju juga saya tidak bisa bagi. Masalahnya saya kan syuting alhamdulillah setiap Senin sampai Jumat. Jadi besok Senin saya tidak syuting. Karena pesawatnya jam 7. Bolos satu hari. Jamaah. Hari Jumat saya dikasih 8 baju. Hari Senin dikembalikan. Jadi baju ini pun tidak bisa. Sebenarnya bisa sih. Saya pasti telpon orang trans. Satu baju saya mau lelang. Tapi tidak usah lah. Kasihan ini. Ini aja luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk acara ini. Saya tadi tes-tes ini kasihan banget jam tangan saya. Coba dibeli 100. Tapi sudah dibeli berapa tadi? 6.000. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Subhanallah. Ya, saya sih tidak tahu harga 6.000 itu berapa ya? 6.500. Masya Allah. 2 juta lebih. Dasar. Jamaah. Apalah. Alhamdulillah. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Ini baru mau mulai. Hah? Iya, terserah. Saya mau lama-lama ceramah. Ya jelas. Apa hikmah di balik acara ini? Banyak sebenarnya. Makanya ada 3 manusia tidak akan merugi. Mohon maaf ya. Apa sih tujuan kita hidup? Mau apa sih? Nih, istri saya baru-baru saja meninggal 20 Januari. Kanker usus. Dan saya tidak bisa lupa istri saya. Kalau saya ceritakan pasti nangis semua. Tapi tidak usah lah, saya sudah influenza lagi nih, lu. Naik sekali PR saya. Memang susah, susah dapat gantinya. Karena almarhumah itu sedekahnya luar biasa. Hah? Janganlah cerita itu dulu, malu lah saya. Nanti saya dibilang, Ustaz Maulana datang ke Taiwan, Taipei, cari jodoh lagi, Pak. Salah sebenarnya itu, jangan. Lanjut. Karena untuk datang ke sini ujiannya banyak. Satu, anak saya ulang tahun. Yang kedua, ada acara lamaran amanah istri saya punya adik laki. Sekarang saya minta coba sedekah dulu kepada ibu yang masih hidup ibunya. Semoga diberikan berkah kehidupan. Yang sudah meninggal ibunya supaya jadi wakaf buatnya untuk pembangunan sekolah itu. Coba simpan di tangannya semua. Tapi niat itu tadi ada kota yang lewat itu buat Anda, tapi Anda tidak niatkan buat ibu. Sekarang simpan di tangannya. Berapa aja? Lebih banyak lebih bagus, Mak. Simpan di tangannya semua. Angkat. Baru kita doa untuk ibu. Semuanya. Niatkan buat ibu. Niatkan buat ibu, mulai. Jangan diangkat tangannya kalau tidak ada isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan wajah ibu yang sudah meninggal. Dipisah-dipisah. Dia dipisah sendiri. Langsung dikirim menjadi bahan. Bisa menyebar ya untuk panitia, untuk pembelian. Tolong. Ini bukan infak ya, tapi wakaf jatuhnya. Karena beda, wakaf, infak, sedekah, tidak sama. Jamaah. Oh jamaah. Kalau sedekah itu dalam golongan sedekah. Wakaf, zakat ya, maaf, zakat 8 golongan. Kalau zakat tidak boleh dibangunkan masjid. Beda ya. Zakat tidak boleh diserahkan ke masjid untuk pembangunan masjid. Tapi orang masjid, pengurus masjid nerima zakat itu tapi disalurkan kepada manusia. Itu zakat. Ya, kalau ini untuk pembangunan.
Kalau zakat tidak boleh, harus manusia. Kalau ini harus jadi bahan. Jadi disatukan nanti, dikirim untuk pembelian besi dan sebagainya. Jadi awet. Jamaah. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Alangkah indahnya orang bersedekah. Ayo, ayo senyum. Dekat dengan Allah. Aduh, nadanya salah deh. Alangkah indah orang bersedekah. Dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah. Nah itu namanya sedekah. Allah Maha. Oh sayangnya udah turun. Ada satu tapi gak bisa nyanyi di. Ganteng ya, tegur ya. Bangsanya gemuk-gemuk kecuali ini. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Saya minta tolong khusus yang ini dihitung. Gak apa-apa. Sambil saya ceramah, dihitung. Kalau sudah ada jumlahnya, kasih saya berupa kertas. Karena itu akan dikirim langsung. Hah? Untuk itu tadi pembangunan yang tanah itu. Apa namanya? Oh iya benar, aku lupa. Sekarang buat papa yuk. Itu buat ibu ya? Astagfirullahaladzim, saya lupa. Yuk untuk bapak. Ambil lagi. Maaf jangan tersinggung ya. Takutnya sama saya. Ayo untuk panitia silakan. Nama saya siapa? Bersiap kembali. Saya mau tanya, nama saya siapa? Nama saya siapa? Nama saya Maulana? Bukan. Nama saya Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Kenapa Maulana yang saya pakai dalam berdakwah? Supaya bapak saya dapat pahala. Terus ibunya gimana? Setiap saya mau makan, baca Al-Fatihah buat ibu. Dan saya sudah bangunkan juga buat ibu sekolah, istri saya juga sekolah. Jadi setiap anak-anak yang kan gratis, yang sekolah situ dapat pahala terus ibu. Coba sekarang bapak, coba bayangkan wajah ayah yang letih mencari nafkah. Simpan sekarang untuk bapak lagi. Simpan di tanahnya semua, buat bapak. Maaf, memang kalau bapak beda dengan ibu. Kita kenapa lah tadi langsung kepikiran ibu, karena ibu pembawa rahim. Tapi bawa bapak tanggung jawab. Sekarang tangannya simpan buat bapak. Angkat, angkat sedekah untuk bapak. Laki minta dinikahkan. Jadi hari ini juga saya lamarkan kemarin ya di Lombok. Bukan Lombok apa? Lampung, salah lagi aku bilangnya. Hati-hati dengan saya kalau kau lupa tempat itu. Ini aja belum hafal-hafal ini. F-P-E-H-J. Udah hafal? Belum? F-P-E-H-J. Alhamdulillah. Ya saya suka tadi Pak Yai PCNU-nya. Mana? Hilang dia. Iya, oh lagi pipis. Biasalah. Kebetulan, makanya saya pipis dulu baru kesini. Habis itu wudhu, tau-tau salaman-salaman. Batal lah wudhu saya. Jamaah.
mohon maaf, tiga manusia yang tidak pernah merasa rugi. Salah satunya adalah orang beriman. Kalau orang saleh tidak merugi karena segala sesuatu ada pahalanya. Ada pahalanya. Tapi kalau orang beriman, segala sesuatu ada hikmahnya. Tuh dua tiga, ada hikmahnya. Tuh dua tiga, ada hikmahnya. Jamaah, hikmahnya apa? Ternyata atas yang kita keluarkan akan jadi sedekah. Mohon maaf, sedekah itu bisa apa aja. Waktu itu sedekah. Senyuman sedekah. Tersenyum terus, gila. Sendiri tersenyum, kayaknya sudah stres ini orang. Iya. Ah, luangan waktu panitia sampai jam 1. Saya aja, mereka, saya tiba itu sebenarnya, wah, kita salat isanya aja setengah 1 kayaknya. Wah, masya Allah. Kita kasih kesempatan dia melakukan sesuatu yang tidak bisa diwakili. Mau pipis. Kok mau pulang? Oh, jauh 5 jam. Sabar ya. Padahal ceramahnya belum dimulai loh. Jamaah, tolong dicatat baik-baik. Bawa catatan enggak? Kata jamaah, ngapain catatan itu zaman dulu. Sekarang kita pakai rekaman. Bilang aja malas nyatat. Jamaah, pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama. Dulu ini kok kurusan ya? Dulu agak gemukan perasaan. Kok bisa kurus? Sudah punya anak. Hah? Punya anak 4, Ustaz. Ah. Anaknya 4. Enggak kelihatan. Soalnya enggak dibawa. Maaf, Ustazah. Saya juga punya anak 4. Makanya banyak yang tanya kapan menikah, Ustaz. Mohon maaf. Anak saya yang pertama calon dokter. Yang kedua calon polisi. Yang ketiga calon ustaz. Yang keempat calon pengusaha. Doakan saya ya. Sudah dua yang sudah diwisuda. Wisuda TK. Masalahnya baru 9 tahun. 7 tahun. 5 tahun. Dan 3 tahun. Jadi istri saya meninggalkan 4 yang kecil-kecil. Saya protes, bukan 4 yang kecil, 5 yang kecil. Termasuk saya. Makanya waktu istri saya meninggal, yang lucunya saya tahu kamu meninggalnya, bahkan jamnya. Supaya saya tidak kaget juga. Terus saya bawa mayatnya ke rumah, anak saya nangis di depan. Ini mama nak sudah meninggal. Menangis, sudah tenang, diam, mama sudah di sorga. Anak saya 4 kecil-kecil, langsung apa saya mau tanya. Mama sudah di sorga abah? Iya, anak yang kedua saya bertanya, kita kapan? Nanti lah. Masa kita ditanya kapan mati juga, enak aja. Tanya-tanya, kapan Ustaz menikah? Jawabannya cuma satu. Tanya anak-anak saya. Saya serahkan sama anak-anak saya. Dulu saya lama membujang sampai 34 tahun. Baru menikah karena ibu saya mengizinkan. Kali ini saya buka sayembara. Kapan anakku mau, baru saya menikah. Nanti anakku yang cariin, pilihin. Lumayan 4 anak masing-masing 1. Kalau bicara sedekah, kita harus belajar sama istri saya, almarhumah. Meninggal dengan menghabiskan semua. Emasnya disumbang semua.
100 hari sebelum wafatnya, emas itu saya bukan saya ngajarin, dia sendiri. Emas jadi sumbang semua untuk masjid, pembangunan masjid sama sekolah. Masya Allah, habis. Terus ada, abah, maaf ya abah, semua emas sudah tidak ada, saya sudah sumbang semua untuk masjid. Tidak apa-apa. Habis itu ada uangnya sekitar berapa gitu, ya 500-an lah, ya 500 juta lah, dibayarkan orang berangkat umroh semua sampai habis. Itu luar biasa loh. Itu sekitar ya 2 bulan sebelum wafatnya. Dan terakhir 30 menit sebelum wafatnya, saya yang karena sudah tidak sadar, ini susah kayaknya isi saya sudah meninggal ini. Karena dari jam 3 tidak sadar sampai 3 sore. Sudah 12 jam tidak sadar. Kayaknya hari ini meninggal istriku. Saya tanya mertua saya kan tidak punya rekening. Rekening ke istri saya semua. Saya tanya sama mertua saya, minta maaf, saya baru mau nanya, siapa yang pegang rekening istri saya? Kata ipar saya kak, kalau begitu coba cek berapa dananya di situ, sumbangkan semua sampai kosong. Baru saya naik ke atas, meninggal sudah. Pas meninggal saya berpikir, ah, ini kan rumah sakit, harus bayar, gimana ya? Kayaknya saya salah deh. Waduh, gimana nih? Alhamdulillah pas bawa jenazahnya, tiba-tiba dibisik saya sama kepala rumah sakit, Ustaz, apa? Nol. Apa ya nol? Tidak ada pembayaran. Nol, ini semua. Itu yang saya tunggu. Jamaah. Makasih banyak, tepuk tangan buat semuanya. Saya pancing tadi dengan jam tangan, saya langsung melihat betapa banyak wajah-wajah yang ikhlas di tempat ini. Oh, saya yang paling ikhlas itu yang pertama. Dia gak rela. Stop. Tepuk tangan dulu. Itu luar biasa. Jangan dipakai di kaca ya. Baik-baik. Mau jaga di belakang. Wow. Takut pas ustadznya kabur ya. Gak apa-apa ya. Saya santai aja tausiahnya ya. Gak apa-apa ya. Sekarang saya mau lihat, mohon maaf.